Kali ini Zat berada di belakang pentas sebelum memulakan konsep Akademi Fantasia yang pertama ni. Kita sikit tentang partner saya untuk AF kali ini. Rambut dia handsome tapi banyak kelemomo. Tapi tak kisah tu rambut dia kan. Jadi jom kita cari. Orang kata macam takut-takut sikit. Jom. Panjang umur partner saya. Apakah Alif kata rasa kriteria yang Alif layak menjadi pengacara Akademi Fantasia? Selain daripada rupa paras yang menarik, Alif rasa mungkin... Kenapa? Sebenarnya kita... Teruskan. Kriteria. Taklah, Alif pun tak pasti apa kriteria. Mungkin diorang nampak Alif ada kebolehan untuk mengacara bersama dengan pengacara paling popular 2015. Betul. Entahlah. Tak puas hati juga, muka. Kita dah 13 musim, jadi mereka tahu, sepatutnya tahu apa yang ciri-ciri yang sepatutnya mereka ada bila berada dekat pentas. It's not like dia terus jadi star. Benih perlu digilap. Memang ada bakat, tetapi kita mencari X factor. Bagi saya, kritikan itu sekarang ini sebenarnya disalahanggap sebab benda-benda yang macam negatif. Sebab memanglah ini anak-anak buah diorang, anak-anak murid diorang. Jadi memang cikgu juga akan terasa kalau kita cakap begitu-begitu, dia rasa, ya apa pula? Tak payahlah berdrama. Kalau dia bagus, kita akan cakap bagus. Kalau saya dia tak bagus, saya tak cakap apa-apa. So, kalau nak gaduh-gaduh dengan cikgu ni, sorok juga sekali-sekala kan. Jarang-jarang juga bergaduh dengan cikgu ni. Pengatua Akademi Fantasia 2016. I should do or not, you know. Tapi AF ni untuk youngsters kan, and a lot of youngsters tak kenal saya sangat. I think it's a good opportunity for the youngsters to know who I am. At the same time, mengajar dia. It's not how you want it, how much you want to do. Kalau you ada niat macam itu, insyaAllah.